Pemirsa, toko dan gudang sembako di Lamongan, Jawa Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Api membakar toko dan gudang milik Suprianto, warga desa Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Rabu petang. Api tiba-tiba membesar dari depan toko, kemudian merembet ke gudang. Warga tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api karena kesulitan mendapatkan air. Tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran toko dan gudang sembako tersebut dalam keadaan kosong. 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Lamongan dikerahkan petugas ke lokasi. Api berhasil padam selama 1 jam. Apinya dari mana, Pak, tadi, Pak? Api dari korek api, Mas. Dalam. Korek api. Dari korek api, ya? Dari korek api. Berarti dari tokonya atau gudangnya, Pak? Dari toko yang buka. Berapa jam kebakaran? Sekarang 2 jam, Mas. 2 jam, ya, kejadian? Iya. Sepi, nggak ada siapa-siapa, Pak? Ya, juragannya tidur di belakang. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga sempat membuat arus lalu lintas di jalur poros nasional Lamongan mengalami kemacetan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wakid, iNews melaporkan.